KPM. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Padu, apa khabar anak murid sekalian? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya serta kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga, maka pada hari ini dapat sama-sama kita berkumpul, dapat sama-sama kita berhimpun dalam siaran kaunselor anda Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, Abdul Muiz bin Muhammad Rusli. Saya bertugas sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar Selangor. Hari ini, murid-murid yang dikasihi sekalian, saya nak kongsikan kepada anda tentang satu perkara. Apa dia? Saya nak bercerita tentang mental block. Ha, murid-murid sekalian faham tak apa yang saya maksudkan dengan mental block? Apa itu mental block? Kepada tu adik-adik yang dekat depan tu. Dapat jawab tak? Okey. Yang dekat belakang sana, dapat jawab? Saya nak bagi satu contoh. Saya datangkan satu cawan, kemudian saya ada sebiji bola dan bola ini saya nak masukkan ke dalam cawan. Mudah tak? Mudah kan? Sebab apa? Tidak ada perkara yang menghalang mulut cawan ini daripada menerima bola ini. Maksudnya bola ini boleh masuk dengan senang. Tetapi bagaimana sekiranya kan kita tutup mulut ni, mulut cawan ni kita tutup, kemudian boleh tak kita nak masuk? Tak boleh kan? Tak boleh tak? Kenapa? Sebab ada perkara yang menghalang mulut cawan ini daripada menerima bola nak masuk. Kan? Macam mana kita nak bagi bola ni masuk? Kita kena cabut dulu, barulah bola itu boleh masuk dengan mudah. Okey, baik, murid-murid yang dikasih sekalian. Itulah yang saya nak ibaratkan. Apabila kita dipaksa untuk buat sesuatu perkara, sebagai contoh, kita diminta oleh guru-guru untuk menghadiri satu program secara dalam talian. Katakan anda memang tak nak masuk program tu kan? Sebab terpaksa, jadi nak tak nak, suka tak suka, anda kena juga masuk ke program tersebut. Bila dah masuk dalam program tersebut, anda masuk dengan hati yang tak seronok, dengan hati yang tak gembira, dengan kepala yang tertutup. Apa penceramah nak kata, pedulikan, saya tak kisah pun apa penceramah nak bagi hari ini, saya tak kisah pun. Yang penting saya daftar, saya pasang telefon, kemudian saya akan baring, saya akan duduk, buatlah apa-apa kerja pun. Yang penting saya tak nak dengar apa yang penceramah cakap. Maksudnya apa, murid-murid sekalian? Itulah yang saya nak sebut sebagai mental block. Awal-awal lagi kita dah tutup kepala kita daripada menerima segala kebaikan yang nak diberi kepada kita. Jadi, murid-murid yang dikasihi Allah dan dicintai Nabi, kalau kita ada sifat mental block ni, datanglah siapa pun nak bagi kita benda yang baik. Tetapi sekiranya kita tak nak terima, apa boleh buat? Memang tak boleh nak buat. Jadi hari ini, murid-murid yang saya sayangi sekalian, saya nak kongsikan kepada anda 6 mental block yang mampu menghalang diri kita daripada mencipta dan menerima kejayaan. The image apa dia? Kita melabel diri kita dengan sesuatu benda yang mungkin melemahkan diri kita, meruntuhkan semangat kita, yang mungkin menolak kita daripada kita menuju kejayaan. Murid-murid sekalian, saya nak datangkan satu contoh. Katakan guru murid-murid minta untuk murid-murid menjadi pengacara majlis dalam satu program secara dalam talian. Apa yang murid-murid sebut? Oh, minta maaf cikgu, saya tak mampu nak buat. Oh, minta maaf cikgu, saya tak boleh. Oh, minta maaf cikgu, saya ni tak handsome. Malah lebih teruk lagi sekiranya kita membanding bezakan diri kita dengan orang lain. Sebagai contoh, murid-murid sekalian, saya tak mampu cikgu, cikgu suruhlah Amir sebab Amir ni dia handsome, dia kurus, dia bapak dia kaya, kereta bapak dia besar, rumah dia batu, rumah saya rumah kayu, saya ni tak bagus, saya ni takut dan sebagainya. Murid-murid sekalian, sekali kamu melabel diri kamu dengan perkara-perkara yang tak baik, maka itulah yang akan kamu pegang sampai bila-bila sekiranya kamu tidak cuba mengubah diri kamu. Apabila kita bagi image yang buruk kepada diri kita, bad image, kita label diri kita, aku tak boleh, aku tak mampu, aku tak hebat, aku tak kuat, aku tak handsome, aku tak cantik dan sebagainya, maka itulah yang akan kita pegang sampai bila-bila. Jadi murid-murid sekalian, macam mana kita nak keluar daripada bad image? Kita terima sahaja apa yang cikgu beri dan cakap, cikgu, saya nak belajar. InsyaAllah kita akan keluar daripada bad image kita itu.
environment, persekitaran yang tidak membantu kita untuk maju ke hadapan. Sebagai contoh murid-murid sekalian, kita ada media sosial, ada banyaklah media sosial kan. Katakan kita buat satu video, kemudian kita dikecam. Kita buat satu penulisan, kemudian kita dikecam. Sehari dua kita dikecam, kita okey lagi. Tetapi setiap kali kita buat video, setiap kali kita menulis, kita dikecam, 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 dikecam. Akhirnya, dia akan meruntuhkan semangat kita daripada untuk terus maju ke hadapan. Nampak tak murid-murid sekalian? Ketika kita berada di persekitaran yang toksik, maka dia menghalang kita daripada menerima kejayaan. Tambahan pula, kalau kita ada kawan-kawan yang sama juga toksik. Katakan murid-murid sekalian, oh esok aku ada ujian lah. Apa kata kawan-kawan? Tak payah belajarlah. Buat aja apa yang ada. Kan ini semua merapu ni. Kita tawakal saja. Kan? Ha, siapa yang baca buku siap? Bagaimana kita nak buat sekiranya kita berada dalam persekitaran yang toksik ni? Saya nak kongsikan kepada anda. Satu cara ialah kita kena keluar daripada bad environment ini. Kita kena keluar daripada persekitaran toksik ini. Kita kena keluar daripada suasana yang tidak membantu diri kita. Nampak tak murid-murid sekalian? Katakan bila kita ada kawan yang menghalang kita kan. Tak payahlah belajar, tak payahlah baca buku, kau ikut aja kita orang. Buatlah tak payahlah ikut PDPR dan sebagainya kan. Kemudian kita pun ikut sama. Adakah kita akan cemerlang? Jawapannya lah tentu tidak. Jadi macam mana kita nak keluar? Kita tinggalkan rakan-rakan yang toksik ini. Tinggalkan bermaksud bukanlah kita nak memutuskan tali persahabatan, tidak. Tetapi kita tinggalkan semata-mata untuk memajukan diri kita menuju kejayaan. Sama juga dengan Facebook ataupun media-media sosial yang lain. Katakan di situ wujudnya orang-orang toksik. Apa kita nak buat? Kita unfriend dia. Kita block dia daripada terus merosakkan kehidupan kita. Sekiranya kita berada dalam bad environment, cepat-cepatlah kita cari jalan keluar agar kita tidak terhalang untuk mencipta kejayaan. Faham murid-murid sekalian? TV KPM. Didik TV KPM. Pengalaman yang buruk ini juga memberi kesan yang sangat mendalam kepada diri kita. Sebab apa? Sebab pengalaman yang buruk inilah yang akan menghalang kita daripada menuju kejayaan dan mencipta kebahagiaan kepada diri kita sendiri, murid-murid sekalian. Kenapa saya cakap macam tu? Katakan cikgu-cikgu cakap, okey murid-murid sekalian, saya yakin dan pasti anda semua boleh berjaya dalam SPM nanti. Kemudian kamu cakap apa? Minta maaf cikgu, kalau ikut track record cikgu, UPKK saya teruk. Kan? Kemudian UPSR saya teruk kan, PT3 saya teruk. Cikgu nak harapkan saya berjaya dalam SPM? Memang taklah cikgu. Sebab kalau ikut track record saya, saya memang orang yang tak pandai. Jadi saya kena terima inilah qadar Allah yang menyatakan bahawa saya memang tak pandai dan saya tak boleh berjaya. Boleh ke kita cakap macam tu murid-murid sekalian? Tak. Sebab kita terperangkap dengan pengalaman yang lampau, itulah yang akan menghalang kita daripada menuju kejayaan. Yang lepas biarkan lepas. Jadi murid-murid sekalian, sekiranya kita berada dalam ni kan, dalam suasana ataupun pengalaman yang buruk ini, tolong tinggalkan. Boleh kita jadikan pengalaman ini sebagai pengajaran, tetapi yang paling penting sekali ialah kita patut menuju ke hadapan. Bila kita tolak, bila kita menidakkan kebolehan kita, kehebatan kita, kita akan terimalah akibatnya murid-murid, kerana ketidaksanggupan kita untuk berubah. Faham murid-murid sekalian? Faham ke tu? Apa yang saya maksudkan bad system? Bad system begini murid-murid. Kamu biasa buat sesuatu perkara, kamu ulang benda yang salah, maka hasilnya juga adalah salah. Katakan begini, kamu suka buat kek. Kali pertama kamu buat kek tak jadi. Kemudian kamu buat pula kek kali yang kedua, tak jadi juga. Kamu buat juga kek kali ketiga, tak jadi juga. Seterusnya apa jadi? Kamu akan rasa malas, kamu dah rasa give up, kamu dah rasa letih, tak nak buat dah. Baik, pelajar-pelajar sekalian, murid-murid sekalian, sebaik saja kamu dah rasa give up, sebaik saja kamu dah rasa aku tak nak buat dah, maka kamu telah menghalang diri kamu daripada mencipta kejayaan. Maksud saya apa? Dia begini.
Kalau tanya, cikgu apa solusinya kalau isu begini cikgu? Mudah sahaja, sekiranya kali ketiga pun kamu buat kek tak jadi, kamu kena cari resepi baru. Dah cari resepi baru, kemudian banding bezakan antara resepi yang pertama dengan resepi yang kedua. Nampak tak perbezaannya? Kalau nampak perbezaan, maka oh rupanya tertinggal cara ini. Oh dekat sini tak ditulis, mungkin salah resepi ni. Oh dekat sini dia ada bagi tahu, lepas buat tu dia buat ni. Ah, patutlah. Apa kata kalau kamu cuba pula buat menggunakan resepi yang baru? Ah, saya yakin dan pasti, insya-Allah kalau jadi, maka kamu telah berjaya menukar bad system kepada sistem yang baru. Bila kamu dah cuba sistem yang baru ternyata berjaya, maka itulah dia satu kejayaan yang telah kamu tempa menggantikan kejayaan yang tertangguh sebelum ini. Jadi macam mana kita nak cuba ubah benda yang salah itu kepada benda yang lebih baik? Kita cuba banding bezakan, kita cari apa salahnya, dan insya-Allah kita akan jumpa jalan dan akhirnya kita berjaya untuk mencipta satu kejayaan baru. Faham murid-murid sekalian? Faham tak? Saya harap begitulah murid-murid sekalian ya. Andai katalah kalau kamu dah give up awal-awal, adakah kamu mampu untuk mencipta satu resipi ataupun berjaya membuat satu kek yang mungkin menjadi kebanggaan kamu? Kan? Nampak tak murid-murid sekalian? Jadi tolong jangan rasa give up. Bila kamu dah rasa give up, kamu dah rasa dengan dah kalah dengan bad system, maka kamu akan rasakan bahawa tamatlah perjuangan aku untuk menempa kejayaan setakat ini. Bukankah itu merupakan satu perkara yang menyedihkan? Jadi murid-murid sekalian, tolong jangan give up. Buat sesuatu, carilah ganti untuk kamu memperbaiki segala kelemahan yang ada. Gantikan dengan sistem yang baru. InsyaAllah mudah-mudahan kamu akan berjaya. Apa itu bad reference? Murid-murid sekalian, suka untuk saya kongsikan kepada anda rujukan yang salah. Apa itu rujukan yang salah? Katakan murid-murid kamu ada masalah. Kamu ada masalah. Kamu ada banyak pilihan. Kamu nak bercerita dengan siapa? Sama ada nak bercerita dengan kawan-kawan, ataupun nak bercerita dengan mak ayah, ataupun nak bercerita dengan cikgu, ataupun nak bercerita dengan sesiapa sahaja. Silakan, tak ada masalah. Kadang-kadang yang menjadi masalahnya ialah apabila kita tidak sesuai nak bercerita dengan seseorang. Nak bercerita dengan mak. Contohnya macam ada kes percintaan. Siapa antara adik-adik yang menonton sekarang ini yang selesa untuk bercerita kisah percintaan dengan mak ayah masing-masing? Cuba angkat tangan, saya nak tengok. Ada rupanya, tetapi tak ramai. Murid-murid sekalian, betul kan? Bila kita nak bercerita tentang hal peribadi, mungkin kita akan mencari-cari orang yang mungkin boleh berkongsi ataupun menerima masalah kita itu, sekadar mendengar, dan jika ada peluang untuk membantu, mereka akan membantu. Mungkin ada antara kita rasakan bahawa mak ayah bukan satu orang yang kita sesuai untuk bercerita tentang isu itu. Kita cari orang lain. Siapa lagi yang sudi membantu? Kamu kena ingat, kamu ada guru bimbingan dan kaunseling. Carilah mereka. Mudah-mudahan mereka dapat mendengar. Kadang-kadang murid-murid sekalian, kita bukan nak orang selesaikan masalah kita, betul tak? Cukup hanya sekadar kita meluahkan, ada orang nak mendengar, ada bahu untuk disandar, dah cukup. Betul kan? Betul kan? Jadi murid-murid sekalian, kita kena cari prioriti. Masalah ini perlu diselesaikan ataupun hanya setakat diberitahu sahaja. Murid-murid sekalian, suka untuk saya berkongsikan kepada anda tentang formula 3B. Yang pertama murid-murid sekalian, berdoa. Sekiranya ada apa-apa masalah yang mungkin mengganggu diri kita, yang pertama sekali kita kena berdoa. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah. Mudah-mudahan masalah ini akan segera selesai ya Allah. Itu yang pertama, berdoa. Yang kedua, berusaha. Kita cuba untuk selesaikan masalah itu. Kita cari punca masalah. Kita cuba cantas dari awal. InsyaAllah mudah-mudahan masalah itu akan selesai. Yang ketiga, barulah kita beritahu orang. Maksudnya, bila kita nak beritahu orang tu, kita memang dah tak mampu dah nak handle diri kita sendiri. Maka kita kena beritahu orang. Carilah orang untuk kita luahkan perasaan kita. Murid-murid sekalian, apabila kita bercerita tentang masalah, masalah ini bukan untuk
kita lari daripada masalah tersebut. Tetapi masalah ini perlu diselesaikan. Kadang-kadang ada yang tanya saya, cikgu, saya ni kalau ada masalah, saya akan tidur. Saya nak tanya, lepas anda bangun tidur, selesai tak masalah? Jawapannya dah tentu tidak, kan? Masalah ini memang perlu diselesaikan. Walau macam mana susah pun masalah itu, walau macam mana berat masalah itu, insyaAllah akan ada jalan penyelesaian. Kita perlu selesai, bukan lari. Katakan murid-murid sekalian, anda ada permasalahan, perselisihan faham dengan cikgu, mungkin tak puas hati dengan cikgu, ataupun mungkin rasa tak selesa, selalu dimarah, ditegur dan sebagainya, kita cuba menjauhi guru tersebut. Tak masuk kelas, tak masuk PDPR, tak masuk Google Meet cikgu tersebut. Adakah masalah akan selesai? Adakah kita akan jadi pandai sekiranya kita boikot cikgu itu? Jawapannya dah tentu tidak, murid-murid sekalian. Masalahnya tetap ada. Apa kata kalau kita cuba selesaikan masalah itu? Jangan lari daripada masalah. Kita jumpa cikgu tersebut, kita cuba tautkan rasa kasih sayang yang dah lama terpisah. Kita cuba tautkan hati kita itu, mudah-mudahan insya-Allah rasa ukhuwah itu akan terus bercambah menjadi kasih sayang yang mungkin akan tercipta lebih bahagia selepas itu, kan? Mudah-mudahan cikgu itu akan bantu kita pula lepas ni. Nampak tak murid-murid sekalian? Sekiranya ada masalah, kita kena selesaikan, bukan lari dari masalah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid, kita kena percaya bahawa ada Tuhan ataupun ada kuasa yang lebih besar dekat atas itu yang akan membantu kita. Betul, murid-murid sekalian, anda pandai menghafal, anda pandai baca buku, anda pandai buat latihan dan sebagainya. Cuma saya nak tanya, andai satu hari nanti bila anda masuk ke dalam dewan peperiksaan, tiba-tiba pam, lupa, blank, tak tahu apa nak jawab. Tengah aja dalam dewan peperiksaan. Nak buat macam mana? Dah tentu kita akan cari siapa orangnya. Kita akan cari siapa? Itulah Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkara yang kita kena ingat, Allah yang bagi kita ingat dan Allah juga yang bagi kita lupa. Jadi bila kita dah lupa, kita nak minta dekat siapa untuk ingat semula? Kita minta dekat Allah. Kita selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku ya Allah, jangan biar aku lupa apa yang telah aku hafal. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan ingat balik apa yang telah kita belajar, apa yang telah kita hafal. Murid-murid sekalian, percayalah bahawa itu adalah merupakan satu kuasa yang besar yang mengatur kehidupan kita, kan? Kita ini bukanlah siapa-siapa. Kita hanya sekadar manusia yang ada Tuhan kita. Tuhan itulah yang akan mengatur kehidupan kita. Jadi murid-murid sekalian, jangan kita rasa bangga, jangan kita lupakan kepada Tuhan kita, jangan kita ketepi kan Tuhan kita, kerana Tuhan itulah yang akan membantu kita di saat kita susah, insya-Allah. Murid-murid sekalian, saya dah kongsikan 6 perkara berkenaan dengan perkara yang menghalang kita untuk mencapai kejayaan. Cabut semua mental block tu, insya-Allah kita akan berjaya. Kerana apa murid-murid sekalian? Begini, apabila kita menyebut tentang kejayaan, sebenarnya tidak ada orang yang mampu untuk memberi kejayaan kepada kita selain daripada diri kita sendiri. Kita ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan kaum itu yang mengubah nasib diri mereka. Murid-murid yang saya kasihi, murid-murid yang saya hormati, murid-murid yang saya sayangi. Apa yang saya nak kongsikan di sini ialah kejayaan itu bukan datang daripada persekitaran kita. Kejayaan itu, yes betul, persekitaran itu hanya sekadar kosmetik. Tetapi yang lebih utama ialah kita sendiri nak berjaya ataupun tidak. Kalau kita tak nak, bawalah sesiapa pun, bawalah guru kaunseling yang hebat pun, bawalah penceramah siapa pun datang dekat depan kamu, minta kamu berubah. Kalau kamu tak nak berubah, pasti kamu takkan berjaya untuk berubah. Sebab motivasi ini, doa ini bukan macam satu magic. Ya Allah, ya Tuhan kami, terus berubah. Tak, pelajar-pelajar sekalian, perubahan itu perlu ambil masa dan perubahan itu perlu datang dalam diri kita sendiri. Baik, saya kira setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah ada rezeki, kita akan jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton rancangan ini. Insya-Allah kita akan bersua muka lagi dalam episod yang lain. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu.
KPM.